Selamat sore, saya mewakili Asosiasi Perusahaan Tiongkok Indonesia Tangerang ingin melaporkan kegiatan bantuan berupa sembako dan masker pasca pandemi Corona. Adapun bantuan tersebut disalurkan kemarin pada hari Jumat tanggal 24 April 2020 di wilayah Bitung dan sekitarnya. Pada hari ini, Sabtu 25 April 2020, bantuan tersebut disalurkan ke Polres Tangsel dan masyarakat wilayah Kabupaten. Adapun bantuan tersebut berisi beras, masker, mie, minyak goreng, biskuit, dan lain-lain. Adapun bantuan tersebut dikumpulkan di restoran Talungmen Gading Serpong yang dipelopori oleh Cici Michelle. Sekian laporan tersebut. Terima kasih buat pihak-pihak yang telah ikut serta bekerja sama dalam kelancaran bantuan ini. Selamat sore. Oke, satu, dua, tiga.